Okey, tahun ni punya Arrow Speed memang kuasa semakin baik dan semakin baik. Dan hari ni sebelum kita start ni, kita ada media preview. Dan aku ada dua booth yang aku nak suruh hampa tengok lah. Yang pertama sekali geng skuter daripada Ipoh. Dan yang satu lagi ialah ada brother ni dekat Ampang, dia buat cycle cut handmade semua, 95% handmade. Really, really nice. Ni dah, tengok. Boleh cerita sikit, ada kelainan saya nampak tahun ni yang skuter bawa something yang agak outstanding juga. Ya, yeah, insyaAllah. Boleh cerita sikit ni apa? X-Series ni apa? Kedai motor ke? Atau? Okay, X-Series ni adalah satu grup motosikal yang lebihkan kepada skuter. Okay. Matic. Okay. Matic yang CC tak kisahlah, tapi dia Matic lah yang pakai belting. Okay. So kita X-Series ni bawa konsep tie look. Tie look punya makeup dengan barang apa benda semua. Dan kita akan pakai barang yang original dan high end lah. Contoh macam motor-motor ni lah. Itu X-Series. Oh, X-Series So I'm trying to, how are you different from all the other guys yang buat skuter ni? Okay, antara-antara motor X-Series ni dah banyaknya yang memenangi banyak pertandingan. Salah satunya kita telah bertanding di Thailand, ni motor ni, dan menang. Yang ini pernah mendapat juara nombor 1 dekat XOCM punya event. Maknanya event khas untuk motor ni, dia nombor 1. Okay. So kita bawa konsep tie look ni dengan barang-barang yang ada lah dekat motor. So ni menang dekat Thailand lah. Dekat Thailand, kat Malaysia pun ada. So banyak lah, setiap motor ni dah ada lah dia punya kejayaan ni lah. So konsep kita ni lebih kepada barang dia, apa yang kita tukar, apa dia punya, apa dia punya sistem braking dia, dia punya warna dia. Kita pakai colour yang special. Dengan carbon dia, kita buat forge, kita buat macam-macam jenis lah. Dengan barang-barang detail, sampai skru pun kita main titanium. Sedetail-detail benda lah. Macam tu. Cuba tunjuk sikit features-features yang agak rare sikit lah kat sini. Kita cerita sini dulu ke. Okay, kalau abang boleh tengok ni Brembo. Okay. Brembo ni dia bukan Brembo yang biasa-biasa, memang tak ada. Okay. Ini dia hampir nak ke MotoGP punya. Ni material dia nickel. Brembo dia ada banyak jenis, dia ada billet, dia ada ni, tapi dia nickel. Ini yang untuk MotoGP punya design. Ya. Harga dia lebih kurang RM14,000 lah, kiri kanan. Yang ni quick release HYB. Maknanya dia macam MotoGP lah. Dia boleh quick release tanpa buat bleeding. So sistem ni dah macam MotoGP. Ni dah memang extreme juga lah, kan? Extreme, modification extreme, ni, extreme. Motor harga dia dalam 70 something. Dia punya makeup boleh dapat lagi sebiji motor ataupun lebih sikit. Dengan barang yang digunakan. Macam ni, ni billet, skru titanium ni pun ada dia. Jadi, punya, apa dia punya motivation ni you all buat macam ni? Passion lah. Passion lah. Passion. Bukanlah untuk performance sangat ke apa ke? Tak ada. Memang kita pakai memang untuk show, untuk minat tu. Bila ni Thailand punya konsep. Thailand ni dia punya konsep, contoh barang-barang macam ni, siapa yang pakai lagi high end, bengkel dia tu automatic orang kenal. Dan motor dia orang tak bawa on the road. Dia simpan saja buat pameran. Tapi you all bawa on the road. Yes, okay. Lagi satu, motor ni dah sampai ke China. On the road. This one? Yes. Rupa the, macam ni? Waktu pergi tu kotor lah. Dah kotor lah. Tapi dah siap semua macam ni. Cuma serious? Warna je. Warna lama dulu, warna hijau. Dah sampai ke botan. Macam ni? Ya, macam ni. Dan motor ni lah. Tapi Alhamdulillah dah bersih balik. Kita buat detailing. Buka balik. Cuci semua abuk-abuk. Sampai jadi kilat balik. So maknanya kita ni buat on the road. Dan juga auto show. Right. So, tapi you buat ni bukanlah kata untuk dapat braking performance lagi best ke apa. Tak ada. Memang semata-mata untuk kepuasan cantik. Kepuasan dia tu, lah. Dia tu. Dan yelah, Thailand ni dia main macam tu. Maknanya bengkel mana yang pakai barang lagi high end, lagi orang tahu. Macam tu. So kita bawa konsep Thai look tu. Maknanya, So ni bukan bengkel lah untuk kalau kata bukan. Orang minat buat macam ni. Ada. Kita ada bengkel Mark Auto Part dekat Star Park. Itu bengkel untuk buat macam ni lah. Abang cakap lah nak buat macam mana. Cuma cat, kita orang buat dekat Ipoh. Ini special. Cat ni saja setengah liter, harga dia RM500 lebih. iCar. Ini multi silver. So, benda-benda yang kita pakai tu lah. Macam skru, detail ni. Ni semua titanium ni bang. Maknanya kalau abang buka banyak kali pun, takkan jadi apa. Takkan trip lah. I see. Ni rim forge.
tu rim forged, semua rim forged dah tukar dah. Kalau abang nak tengok yang Exober Superbike ni, ni Superbike punya FGR 300. Ni dia dah tukar kepada sini, ni custom untuk pakai single disc. Ini billet. Yang tadi nickel, ni billet. Ni pun high end punya Brembo. So maksudnya fork tu kena buat Superbike, inilah custom dia kena. Ni CNC billet ni masuk Brembo ni. Ni pun sama, ini boleh bercabut-cabut. Ni pun reforged. Disc brake ni pun original Brembo. So memang kita orang ni konsep dia memang pakai barang yang high end lah, macam tu Ohlin adjustable lah belakang kan. Tu yang tan utong tu, tu billet. Billet yang macam ni lah. Daripada sini boleh nampak ni semua ni billet ni. Maknanya full dia dah main tan utong je, CNC billet ni. Tan utong tu apa? Tan utong tu Thailand punya kedai. Dia yang buat billet tu. Oh tu tan utong tu. Yang Isalaya tu pun Thailand juga. Okey. Ni Showa belakang ni, suspension ni pun saja pun kalau ikut harga dia dekat 6,000-7,000 ke. Okey, itu dia. Dan kalau kita ada juga jual merchandise. So kalau korang datang, so kalau korang datang ke Aros Speed tahun ni, apa nama bang? Muhammad Nazahib. Ini dia Gang X series ni daripada Ipoh kan? Yes, Ipoh dan juga KL adalah campur-campur lah. So datang tengok, memang lain macam lah dia orang punya buat ni. Dan kalau kita buat macam ni mungkin dah tak bawa, simpan bawa kelambu je. Dia orang lenjan, dia orang lenjan bawa hari ni ulang alik ke Kuantan. Yang tu pi sampai ke China. Ni dah pi sampai ke mana, thousand corner pun ni tak sampai lagi, dia sampai Phuket dah. Phuket lah, okey lah. So kiranya dia orang buat dan dia orang pakai. So dia something quite rare dan dia orang ada jual merchandise. So come and to Arrow Speed and tengok X series. Angkat. First introduce ni. Nama saya Azwar Hassan, Biket Motor Art. Okay, selalunya saya buat custom motorcycle. Tapi tiba-tiba rasa macam nak buat like go-kart, cycle kart. So saya study for about 2 months lah. Dia punya suspension everything. And then macam tengok tayar depan, tayar spare kereta. Size 12. Tayar belakang, tayar Viva. Okay, tapi saya potong tengah. Saya buat laser cut everything lah. Potong tengah macam mana? Potong buang hub tengah. Saya laser cut besi then welding. So buat balancing everything lah. Right. Most of the part is motorcycle part. But everything is handmade. Semua handmade. Apa belanja quite big juga lah. Tapi X1R sponsor dah hujung-hujung. So that's why the colour kita ikut, dia colour my colour. Tapi dia nak dia punya branding kat atas. So engine apa pakai ni? Engine Lifan 125. Dia ada reverse gear. So total gear 4 gears. Dia asal pakai kat mana tu? ATV. ATV. Okay. Basically sistem minyak, brake, everything macam go-kart lah. Berapa lama you nak bina ni? How long did it take? 4 to 5 months. 4 to 5 months. So metal steel body. You buat sendiri? Buat sendiri. Wow. So chassis semua daripada beam. Okay. Buat sendiri. So everything hantar upholstery orang lain. Basically dia upholstery orang. Macam mana no? Tengok lekuk macam-macam ni no? You know? Tengok kita tahu dah tu ni. Cat sendiri, airbrush sendiri, fabrication semua sendiri. Ni memang saja buat bagi susah ni no? Basically ikut traditional hot rod 1932-34. Tapi nak buat yang besar, kedai saya kecil. So this is like a Ford lah. Basically a Ford model lah. Pasal macam so far tak ada nampak lah the real hot rod on the road kan. Tapi kita tak ada Ford. Berapa cost tu nak bina ni? About 10,000 material ni. Material. Labor cost tak campur lah. Labor cost tak campur. Katalah orang nak tempah lah satu.
Okay, this car I dapat fund to be about 15,000. So optional dia nak beli 35. So basically around 40 to 50,000. Possible lah. Possible. So tapi the owner nak upgrade the engine. So maybe bigger CC lah, 300 or 400 CC lah. Excellent. So saya memang duk try nak buat ni, duk fikir tak terpendut kan. Baru pasang frame, frame pun dah tak betul, salah ukur, sekarang tak kena buka balik. Okay. Sekarang saya datang tengok dah ada. Oh, semangat, semangat. Basically, kereta ni the first thing I built tak ada wall drawing. Oh. Okay, saya pakai eyeballing measurement. Ni eyeball je ni? And then, tyres I dah beli like 3-4 sets, tak ngam. I pakai wheelbarrow, I pakai ATV tyres. So lala, tyre spare? Tyre spare Viva. Viva 13, 12. Tapi potong lah tengah dia tu. Potong tengah. Buat flat lah. Buat flat. So, but it's up to you lah, sama dia nak lekuk ke apa kan. Because the problem is material. Dekat sini macam for this size susah nak dapat. Even size 400 pun susah nak dapat 12 kan. So kita kena order sekarang online. Tapi I order pun kadang dapat tak ngam. So I test tu damper depan tu motornya tu. Damper okey, yang tu RC80. Ha? RC80. Suzuki RC80 capcai. Tu damper dia. So benda ni dia main. So the system is macam, tapi ringan depan, kaki ke depan kan. So tak ada. Kalau engine ini memang ada coil dalam kan. Zaman ini memang coil ada. Coil dengan damper sekali set kan. Yes, okay, yes. Okay. So lampu motor. So just buat mounting lain. So paling senang pakai coil over macam ni lah kot lah set. Kalau so tengok kadang-kadang pakai setengah, pakai leaf spring lah apa, yeah, semua. Leaf spring tak ada, susah nak dapat. Betul, very puas expensive. Cari nak mencari go-kart so, apa nama, rough cutnya pun susah dapat. Yeah. So macam linkage I kena buat sendiri lah untuk balance kan. So kena study. Okay, thank you very much bang. Thank you. Very nice, thank you. Shamsul. Fast TV kalau nak cari. Fast TV, okay. Thank you.